Apa kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat ya? Oke, hari ini kita belajar menggunting, menempel, dan menebalkan titik-titik dari kata presiden, wakil presiden. Nah, ini ada gambar presiden kita yang pertama. Siapa masih ingat? Kemarin kita sudah belajar ya, Bapak Soekarno dan wakilnya Bapak Hatta ya. Oke, sebelumnya yang pertama kalian jangan lupa menulis nama kalian ya. Oke, menulis yang rapi menggunakan huruf kecil semua ya. Oke, lalu yang kedua, jangan lupa titik-titiknya ini, huruf-hurufnya ditebalkan yang rapi. Oke, lalu yang ketiga, menggunting. Misika, kasih contoh ya. Mengguntingnya, dilihat ada titik-titik birunya. Gunting yang rapi. Oke. Lalu kita beri lem, jangan terbalik ya. Ini Bapak Soekarno, tempatnya di sini, presiden. Dipaskan di dalam kotaknya. Oke, sudah. Sekarang yang satunya, wakil presiden. Bapak siapa? Bapak Hatta. Nah, sudah selesai. Oke, selamat belajar. Tetap semangat ya. Oke, selanjutnya kita belajar kolase bendera Indonesia. Apa nama bendera Indonesia? Bendera merah putih. Oke, seperti biasa sebelumnya kalian tulis nama. Ya, menulis yang rapi menggunakan huruf kecil semua. Ya. Oke, lalu yang kedua, sebelum kolase kalian beri warna. Ini tiangnya bendera ya, warna coklat. Oke. Lalu nanti tugasnya adalah kalian video ya, kolasenya tinggal sedikit seperti ini. Oke, Mistika akan beri contoh. Nanti tinggal sedikit seperti ini, lalu di video mama ya. Oke. Kita akan kolase, kita akan tutup semuanya dengan warna merah. Masih ingat ya, bendera Indonesia bagian atasnya berwarna merah, bagian bawahnya berwarna putih. Yang putih tidak usah dikolase. Nah, oke. Kita tumpuk-tumpuk ya, dengan kertas ditutup yang rapi sampai tidak terlihat putih-putih ya. Semuanya harus rapi. Nah, benderanya kan jadi cantik kalau tertutup semua ya. Kelihatan ada putihnya, ditutup lagi. Oke, ini masih ada putihnya ya. Kita tumpuk lagi ya. Nah, kita beri kertas lagi. Oke, seperti itu ya caranya ya. Oke, beri lemnya yang rapi. Oke anak-anak, seperti itu. Lalu kalau ada sisa dari potongan kertasnya ini, dikembalikan lagi ke Miss Vika ya, dimasukkan ke dalam kantongnya ini. Oke, kantong plastik. Oke, sekian untuk belajar hari ini. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati.